aku mau susulin lo ke dalam. Bye. Apa kamu cinta sama aku? Jawab, Bay. Kamu cinta sama aku? El, berulang-ulang kali aku ngomong sama kamu, aku cinta sama kamu. Berulang-ulang kali pun aku ngulangin bukti cintaku ke kamu, tapi sampai sekarang kamu masih belum percaya. Elisa, kamu mau nanya aku berjuta-juta kali, jawaban aku tetap satu. Aku cinta sama kamu. Aku udah terlalu sayang sama kamu, El. Kalau gitu, nikah sama aku, Boy. Jadiin aku istri kamu. Boy, jawab. Aku lagi gak mimpi kan ini? Ini beneran terjadi kan, El? El, lu tuh di mana sih, El? Ini tuh buat lo, El. Gue pengen ngelamar lo, gue pengen jagain lo, gue pengen ngebahagiain lo. Tapi lo di mana, El? El, Tuhan udah mengabulkan doa aku, El. Iya. Aku mau nikahin kamu. Aku mau jadi suami kamu. Kamu masa depan aku. Sebagai laki-laki sejati, harusnya aku yang ngelamar kamu jadi istri aku.
bisa jadi teman hidup aku ya. Temani aku menghabiskan sisa umur aku. Tuhan udah mengabulkan doa aku. Tuhan udah mengirimkan aku wanita yang sabar, wanita yang penyayang, wanita yang paling cantik di dunia ini, El, untuk jadi pendamping hidup aku. Sekarang biarkan aku jadi pendamping hidup kamu. Iya, aku terima lamaran kamu. Aku mau jadi istri kamu, Bay. Kenapa kamu harus ngelakuin semua ini, Ana? Aku tahu banget, laki-laki yang kamu cintai itu cuma Dennis. Kenapa sekarang kamu mau nikah sama Bayu? Kenapa kamu cerita tentang siapa kamu sebenarnya ke Dennis? Terima kasih. Kamu udah membuat aku jadi laki-laki yang paling bahagia di dunia ini.